Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol pekan kelima 10 dan 11 September 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Spanyol pekan kelima, Sabtu 10 September 2022, Rayo Vallecano menang 2-1 versus Valencia, Espanyol kalah 2-3 versus Sevilla, dan Cadiz kalah 0-4 versus Barcelona. Pertandingan lainnya, Atletico Madrid menang 4-1 versus Celta Vigo. Klasemen sementara Liga Spanyol tahun 2022, Barcelona di peringkat pertama dengan koleksi 13 poin, diikuti Real Madrid dengan koleksi 12 poin, dan Villarreal dengan koleksi poin 10. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Elche, Getafe, dan Cadiz. Top skor sementara Liga Spanyol tahun 2022, Robert Lewandowski memimpin dengan koleksi 6 gol, diikuti Iago Aspas dengan koleksi gol 5. Top asis sementara Liga Spanyol tahun 2022, Joao Felix dan Osman Dembele memimpin dengan torehan 3 asis. Top clean sheet sementara Liga Spanyol tahun 2022, Marc-Andre ter Stegen memimpin dengan total 4 clean sheet. Jadwal pertandingan Minggu 11 September 2022, Real Madrid versus Mallorca jam 19.00, Elche versus Athletic Club jam 21.15, dan Getafe versus Real Sociedad jam 23.30. Jadwal pertandingan Senin 12 September 2022, Real Betis versus Villarreal jam 02.00. Jadwal pertandingan Selasa 13 September 2022, Almeria versus Osasuna jam 02.00. Pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 3. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.